يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalnya puasa setelah Ramadan. Puasa paling afdal apa puasa? Ramadan. Paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Nih bulannya nih. Bulan yang paling afdal untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Dan paling afdolnya sholat setelah sholat yang lima waktu, yang faridah yang lima waktu adalah sholat, sholat malam, sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini afdol juga ini. As-sadaqah. Sedekah mencegah bala. Apalagi awal tahun udah sedekah. Wah, rezekinya mantep udah. Maka yang gede sedekahnya. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ini. Udah setiap malam kemis susu aja deh, sediainnya deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ini bulan juga kita dianjurkan disuruh banyak berpuasa. Terutama besok nih. Besok bertepatan Yaumul Khamis. Hari Kamis. Dan bertepatan juga tanggal 1 Muharram. Pas banget besok puasa nih. Puasa awal tahun. Afdolnya lagi, kalau kuat ya, dilanjut terus sampai tanggal 11. Bagus. Karena sunnah nanti ada puasa apa? Puasa apa ya? Asyura. Asyura itu puasa tanggal berapa itu? 10. Tanggal 10 Al-Muharram itu Asyura. Cuman karena waktu itu Yahudi pada puasa Asyura, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau sama dengan bangsa Yahudi. Kata Nabi, puasa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi di apa? Digandeng. Kalau yang enggak mampu puasa terus, besok puasa nih tanggal 1. Nanti yang biasa Senin Kamis lanjutin aja Senin Kamisnya. Nanti minimal tambah lagi sama 9 10 Muharram. Atau 10 11 atau 9 10 11. Paham ya? Ya salam yang dibilang ya salam. Jangan malas puasa. Jangan malas. Karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalis shaim farhatan. Orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Bahagia waktu buka puasa. Bahagia enggak ente? Waktu buka puasa. Dan yang kedua, inda liqa'illah, waktu nanti berjumpa Allah. Ente bakalan disambut dengan ridha Allah. Jangan sia-siakan waktu. Sekarang ini komitmenlah menjadi orang yang lebih semangat lagi ibadahnya sama Allah. Mulai dari tadi saya sampaikan, sholatnya sudah niat berjamaah, insya Allah berjamaah terus nih, jangan dibocorin, jangan nanti besok zuhurnya sendiri ya bocor lagi, jangan. Udah jamaah terus nih, mulai di maghrib nih. Caranya gimana ya kalau mau terjaga terus? Ente kalau udah selesai sholat maghrib, ente doa lagi sama Allah, ya Allah, berikan hamba taufik hidayahmu, bantu hamba supaya bisa sholat isya berjamaah. Begitu ente sholat isya berjamaah, ente doa lagi sama Allah, ya Allah bantu hamba untuk bisa sholat subuh berjamaah. Karena tanpa taufik hidayahnya Allah, gak bisa. Paham ya? Abis subuh gitu lagi, ya Allah bantu hamba supaya bisa zuhur berjamaah. Abis zuhur gitu lagi, ya Allah bantu.
bantu hamba supaya bisa sholat asar berjamaah. Doa terus begitu. Kalau ini mah udah dijamin, ini apa nih? Udah pinter, tangan ya. Kalau rezeki, fulus, harta sudah dijamin. Justru yang kita perlu ini doa-doa yang supaya kita punya kelezatan ibadah, kita punya akhlak yang makin baik, kita punya iman makin kuat, kita makin takwa sama Allah, anak keturunan kita menjadi ahli shalah, ahli Al-Quran, ahli sunnah. Bukan berarti kita tidak boleh doa rezeki, ya harus minta juga, menandakan bahwa kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu nomor kesekian, nomor utamanya tentang iman dan takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa suara, karunia suara bagi ahli jannah nanti di surga, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru suara itu. Belum nanti kakinya, matanya, telinganya, tangannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.